tuan-tuan dan puan-puan, haji ni bukanlah pandai sangat, kelulusan pun tak tinggi. Tapi memang kita ni dilahirkan cuma tak serupa. Tapi otak pun tak sama. Impian pun tak sama. Itu sebab kadang-kadang kita selalu bayangkan apa yang haji nampak adalah sesuatu yang luar biasa. Contohnya, orang lain nampak dalam kontraksi bikin duit, buat ni bikin duit. Tapi haji nampak dalam bidang mati bikin duit. Bukan saja bikin duit, tapi kita dapat menduit manfaat pada orang lain. Ini yang kita nak. Kita bukan kata kita nak cari dunia je. Kita nak cari dunia dan akhirat. Dalam sekarang ni masa, setakat dunia, kita rasa dah cukup dah. Tapi kita nak cari dunia dan akhirat supaya kita dapat membantu orang-orang lain, terutamanya orang yang makan atau orang menanam atau orang yang melihat pada pokok bunga dia ada pokok buah-buahan dia, nampak. Pasal apa kita banyak pergi pada emosi orang, kita banyak pergi pada perasaan orang. Dapat-dapat yang umur dah tua, yang lebih tua daripada haji, bila keluar lepas main subuh tengok pokok bunga dia, alhamdulillah. Berarti ini semua, kalau orang ada stres, pokok pun ada stres. Berarti kita nak jadikan stresnya kita boleh lepaskan dengan mudah.